bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin ku buru. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala nadiku bergantung.
Berganda gemuruh jiwa semangat membara. Wassalatu wassalamu ala sayidina al-anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Terima kasih kepada saudara-saudari pengacara majlis pada pagi ini yang berusaha, Tuan Haji Muhammad Rashid bin Muhammad Siddiq, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Melaka, yang berusaha Tuan Haji Ahmad Kamal bin Ramtan, Ketua Sektor Jaminan Kualiti, Cik Syamsuddin bin Harun, Ketua Sektor Pendidikan Khas dan Swasta, dan Tuan Haji Roslan bin Abdul Ghani, Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling, selaku host perhimpunan bulanan pada pagi ini. Jadi, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka ni dia ada 3 cawangan. Mungkin boleh tambah satu lagi kot. Jadi dalam mesyuarat pengurusan, ya, kita rujuk dia ataupun secara tak rasmi ya, kita sebut dia sebagai KIP. Ya, jabat JPN KIP. Ya, jadi kalau di kalangan kita mungkin fahamlah. Tapi kalau mungkin orang awam, saya sendiri pun KIP tu ada banyak. Saya tanya KIP yang mana? Rupanya KIP tu maksudnya Jabatan Pendidikan Negeri Melaka Cawangan ICRO. Ya, jadi kita dah bersetuju supaya merasmikan, minta kita namakan secara rasmilah. Itu sebagai apa disebut sebagai Jabatan Pendidikan Negeri Melaka ICRO. Jadi itu dia punya panggilan dia. Jadi tak mau lagi panggil KIP lah, sebab KIP kita ada banyak. Ya. Jadi di sini, ini ialah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Bukit Baru, dan di pejabat pengarah tu, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Bukit Beruang. Ya. Cawangan pun dia orang tak nak letak. Dia kata sensitif. Ketua-ketua sektor, Pegawai Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Alu Gajah dan Jasin, Ketua-ketua unit Jabatan Pendidikan Negeri, Penua-penua Pengarah dan penyelia-penyelia JPN Melaka, Pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Jasin dan Alu Gajah, Pegawai-pegawai Pusat Sumber Pendidikan Negeri dan semua warga Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi, yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam kemerdekaan. Salam sehati sejiwa. Salam Melaka maju negeriku sayang, negeri bandar teknologi hijau, Melaka 754 tahun. Berkat cepat tepat. Mendidik daripada hati dengan penuh integriti. Alhamdulillah. Kita wajib sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, atas limpah kurnia dan nikmat yang melimpah ruah, serta dengan izinnya dapat kita berhimpun di Majlis Perhimpunan Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Melaka untuk bulan Ogos 2016 ini. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli keluarganya serta para sahabat sekalian. Alhamdulillah, kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita sekali lagi bertemu bulan Ogos, bulan ulang tahun kemerdekaan negara kita, bulan yang kita sewajarnya bersyukur ke atas nikmat kemerdekaan yang dinikmati sekarang. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Yahya tadi daripada sektor pendidikan khas, pendidikan swasta, atas doanya yang syahdu. Mudah-mudahan kita harap Allah kabulkan. Dan tuan-tuan dan puan, lepas ini semua kena solat duha. Sebab tadi dah doanya. Jadi sepatutnya solat dulu lepas tu doa. Jadi ini terbaliklah hari ini. Kita doa dulu, lepas ni semua kena solat duha. InsyaAllah. Jadi tahniah saya ingin ucapkan kepada anak-anak pelajar kita dari SK Bukit Baru tadi. Saya ingat mereka dah tak ada lah.
Ada lagi? Dah balik. Bersama dengan guru pembimbing. Jadi sebenarnya saya bila tengok tadi kan, saya tak tahulah, saya rasa terharu dan terpukau ya dengan kepetahan mereka ya mengucap yang kita sebut sebagai kalam jama'i lah. Kalam jama'i ni ialah istilah Arab, al-Arab, Arab ya. Haji Arif la takallam Arabi. Jadi kalam ni maksudnya cakapan lah ya. Jama'i maksudnya secara berjamaah. Kalau kita istilah bahasa Inggerisnya choral speaking, bahasa Melayunya bicara berirama. Jadi insyaAllah kita belajar bahasa hari ini. Sebab penting tuan-tuan dan puan. Kalau dalam aspirasi ya, dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga tahun 2025, aspirasinya ialah setiap pelajar ya, salah satu daripada aspirasinya ialah setiap pelajar mesti menguasai sekurang-kurangnya dua bahasa. Tetapi sebenarnya kita harus lebih daripada itu ya, sebab kita orang Melayu ya, saya rasa yang rugi sedikit. Sebab dari segi bahasa kita hanya tahu dua. Tapi kalau bahasa Cina, pelajar Cina dia tahu tiga ya, bahasa Inggeris mungkin ya, dalam sukatan kita ada, kita mengajar mereka bahasa Melayu dan bahasa ibunda mereka. Begitu juga orang-orang India ya, dia tahu Tamil, dia tahu bahasa Melayu dan dia tahu bahasa Inggeris. Tapi kita bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Jadi saya serulah pada tuan-tuan puan, belajarlah satu lagi bahasa dan yang paling dekat dengan kita ialah bahasa Arab lah. Ya? InsyaAllah dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita harap kita dapat memahami sekurang-kurangnya solat kita dan juga bacaan Quran kita. Jadi bila disampaikan ya tadi persembahan yang saya kira insyaAllah mantap, kita doakanlah mudah-mudahan mereka berjaya. Ya? Ya, mereka berjaya. Kalau dapat Johan, alhamdulillah. Ya? Jadi bila persembahan tu dilaksanakan tadi, saya kira ada tiga golongan di antara kita ni. Golongan yang pertama, mereka yang faham bahasa Arab. Ustaz Stedley, ya, geng-geng kawan-kawan daripada SPI, ya, Ustaz Ahmad Amizi. Mana Amizi? Hari ni dia tak ada. Ya? Dan kalangan ustaz-ustaz kita lah, termasuk Ustaz Yahya, dia faham. Tu golongan yang pertama, beruntun, beruntung mereka. Ya, kalau P. Ramli kata beruntun. Golongan yang kedua yang tak faham langsung ataupun mulut dia tenganga saya dengar dengan kehebatan ya, pelajar kita. Saya lihat masa tadi, saya ingat adalah dalam 15 minit lebih kurang. Jadi kalau 15 minit dah nak dekat 110 ayat kalau hafal surah Kahfi. Jadi maksudnya kalau ayat Quran tu kita terjemahkan 15 minit ialah 15 muka surat teks, tuan-tuan. 15 muka surat teks. Kalau ayat Quran mungkin 75 ayat lah. Yeah. Jadi bayangkan, saya ucapkan tahniahlah kepada guru pembimbing mereka. Inilah dia tuan-tuan dan puan ya. Hasil usaha didikan guru-guru kita yang boleh menggilap potensi anak-anak kita. Ya? Dan kita, saya rasa, saya memang rasa berbangga lah insyaAllah ya? Dan terharu. Jadi tuan-tuan dan puan, golongan yang kedua tadi saya sebut, tak faham. Tapi golongan yang ketiga ni, mungkinlah termasuk saya, faham separuh-separuh. Ya? Cuba dalam 10 ayat tu, 10 perkataan tu, mungkin 1, 2, 3 lah faham. Yang lain tu macam nak kena rujuk dictionary. Tapi lambat sangat. Tapi intipatinya tadi apa? Disebut tentang kemerdekaan, tentang apa lagi? Apa? Ada sengat ada askar sebut pasal perang, macam-macam lah tadi. Jadi tuan-tuan dan puan ya, insya-Allah Rasulullah pesan, dia pesan apa? Belajarlah bahasa sesuatu kaum itu supaya kita dielakkan daripada tertipu oleh kaum. Jadi sebenarnya
mengajar dan mempelajari bahasa tuan-tuan puan ialah sesuatu yang sunnah yang kita insya-Allah kalau kita usahakan mudah-mudahan kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah lah pada pagi ini ya, kalau pelajar kita yang hebat tu ya, dia boleh hafal dan dia boleh baca ya, maksudnya boleh kalam ya secara ramai-ramai seperti itu, saya sungguh terpukau sebenarnya tadi. Alhamdulillah. Jadi di samping itu dalam bulan kemerdekaan ini insya-Allah bermula sambutannya pada 15 ya, Ogos. Jadi hari ini baru ini berapa bulan? 10 hari bulan. Jadi 10 ada 5 hari lagi tuan-tuan puan. Hari ini pun kita dah edarkan bendera. Jadi kibarkanlah jalur gemilang itu untuk menunjukkan bahawa kita adalah warga negara yang sayangkan, cintakan ya, negara kita. Inilah dia semangat patriotik tuan-tuan dan puan. Tak kira kita berada di mana ya, kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Kita bayangkan di negara seperti Syria ya, Iraq ya, Afghanistan, Yemen ya, Somalia, semuanya bergolak. Tapi kita alhamdulillah ya, boleh mencari rezeki ya, dengan senang lenang ya, dengan kemudahan yang Allah berikan. Jadi kita sentiasalah harus bersyukur kepada Allah SWT. Jadi untuk menunjukkan semangat patriotisme itu, saya harap tuan-tuan puan, saya sebenarnya mengingatkan diri saya juga untuk mengebarkan jalur gemilang. Kalau kat rumah tu pacaklah bendera tu, bukannya mahal pun ya. Kalau tahun ini tak kurang orang memberi secara percuma, bolehlah beli sendiri ya. Kemudian di kenderaan pasanglah jalur gemilang itu. Tapi untuk di kenderaan, saya cadangkan supaya pasang di dalam kenderaan, bukan di luar. Sebab di luar kenderaan, apa yang berlaku ialah bila kita bawa laju sikit, dia tertanggal. Lepas tu dia kena pijak-pijak oleh kenderaan dan lain-lain. Jadi kita tidak menghormati. Kita kena menghormati jalur gemilang itu ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan, saya serulah ya. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai warga negara, kita harus berasa bertuah menjadi sebahagian daripada rakyat negara yang berdaulat dan merdeka kerana kita dapat mengecapi kehidupan dalam suasana yang harmonis, aman dan sejahtera. Dengan nikmat kemerdekaan, rakyat di negara ini hidup lebih selesa, harmoni dan makmur serta bertolak ansur dalam menjalin hubungan dan perpaduan antara kaum. Perpaduan adalah satu nikmat yang tidak ternilai harganya. Oleh itu, ia perlu dibelai, dipupuk dan dipelihara dalam diri kita semua agar kemerdekaan Malaysia dapat dipertahankan sampai bila-bila walaupun jasad, nyawa dan maruah menjadi taruhan. Apabila kita mengebarkan jalur gemilang, secara tidak langsung dapat memupuk perpaduan dalam kalangan kita tanpa mengira latar belakang agama yang kita anuti. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kata-kata azimat tersebut sudah cukup menggambarkan betapa kita perlu bersatu hati. Sejarah telah membuktikan betapa keagungan sesebuah empire itu bukan hanya terletak kepada kepimpinan yang bijak bestari semata-mata, tetapi semangat jati diri dan pemufakatan rakyatnya. Sebagai kumpulan yang menyokong aspirasi negara, kita semua perlu insaf bahawa dalam meledakkan era globalisasi ini, semua warga jabatan perlu mempunyai ketahanan mental dan fizikal bagi menghadapi cabaran yang mendatang. Kita perlu melengkapkan diri kita dengan semangat patriotisme yang tinggi agar menjadi lebih berdaya saing dan dinamik. Dalam urusan seharian contohnya, segala maklumat yang diterima melalui pelbagai aplikasi sosial di hujung jari jemari tuan-tuan dan puan-puan perlulah disaring terlebih dahulu. Kesahihan tidak diterima tanpa tapisan dan tidak disebarkan sewenang-wenangnya. Dalam meledakkan teknologi maklumat sekarang, semua pihak diheret secara tidak langsung untuk memuat turun sama ada perkembangannya. Adakah anda tidak terkesan dengan fenomena ini? Contohnya, kehadiran aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter dan lain-lain media. Dalam kehidupan kita sekarang, fikir-fikirkanlah. Ini saya baca teks lah. Sebagai warga negara yang prihatin, seharusnya segala kemudahan yang ada digunakan untuk tujuan memudahkan urusan seharian,
dan mengelak diri kita dari menjadi ejen kepada musuh negara. Isu yang hangat sekarang ialah tentang Pokemon Go, kerana dah ada di Malaysia. Dan Majlis Fatwa Kebangsaan pun telah mengeluarkan fatwanya lah. Dia tidak sebut haram, tetapi tidak digalakkan. Jadi tuan-tuan puan, bagi saya lah, kita kena lihat dari aspek teknikalnya. Jadi ini tuan-tuan puan kena faham. Bila kita nak main permainan itu, kita diminta memberi lokasi kita. Kita kena switch on location. Lepas tu dia akan proses dan dia suruh kenal pasti apa objek-objek di keliling kita, masjid ke, rumah, taman kita dan sebagainya. Sebenarnya tak secara langsung, kita telah memberikan maklumat peribadi kita kepada mereka. Dan maklumat ini, boleh mereka gunakan untuk apa juga sebab. Jadi sebab itu, sebenarnya dari segi aspek teknikal, ia adalah sesuatu yang sebenarnya boleh membuka kita kepada masalah pada masa akan datang. Begitu juga laman Facebook. Kita dinasihatkan supaya tidak menjadikan kita punya akaun ataupun laman kita tu public. Sebab sekarang ni, dia sebagai contoh, kita tahu baru-baru ni ada cerita tentang seorang pedofil. Tahu apa dia pedofil? Siapa tahu apa maksud pedofil kat tangan? Dua orang je tahu. Pedofil ni ialah orang yang mempunyai tabii seksual yang pelik. Mereka suka kepada kanak-kanak untuk melakukan hubungan jenis ataupun apa juga yang berkaitan dengan seks. Jadi baru-baru ini telah tertangkap seorang pedofil di Malaysia. Jadi nasihat yang diberikan kepada terutama kita lah, kalau boleh janganlah kita masukkan maklumat-maklumat tentang keluarga kita, tentang anak-anak kita. Sebab apa yang dikesan ialah gambar anak-anak kita yang comel-comel itu telah dijadikan sebagai katalog untuk tujuan yang untuk tujuan mereka-mereka yang pedofil ini. Jadi maksudnya kita secara tak langsunglah telah berkongsi maklumat. Dan bayangkan kalau kita letakkan apa juga maklumat secara terus di sana, maka sebenarnya siapa saja boleh kesan kita. Dan kalau dia boleh kesan kita, maksudnya dia tahu kita duduk mana, di jalan apa, rumah kat mana. Adakah itu sebenarnya sesuatu yang selamat bagi kita? Jadi akhirnya kita secara tak langsung, mungkin secara tak tahu, telah membuka semua maklumat peribadi kita kepada dunia. Jadi sebab itu saya sendirilah, saya tak ada akaun Facebook. Sebab dari segi konsep dan agreement dia, dia punya perjanjian dia ialah Facebook tidak akan bertanggungjawab terhadap maklumat yang ada di sana. Maksudnya bukan tanggungjawab dia untuk pastikan benda itu adalah secure untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam mengurus maklumat kita harus berhati-hati. Dan apakah tindakan yang telah diambil untuk kita menangani contoh Pokemon Go ini? Jadi semalam saya dengar berita bahawa KSN, Ketua Suksesan Negara telah mengumumkan, insyaAllah akan keluar apa keliling, bahawa Pokemon Go termasuk Pokemon dan semua apa juga game tidak dibenarkan pada waktu pejabat, terutama dalam apa menggunakan peralatan-peralatan pejabat. Maksudnya handphone sendiri pun kita tak bolehlah main apa juga game semasa waktu pejabat, waktu kita bertugas. Jadi tuan-tuan dan puan, ini ialah arahan dan saya telah sampaikan pada tuan-tuan dan puan. Jadi kita haraplah tuan-tuan dan puan akan aku dan insyaAllah seperti mana yang kita doakan tadi, kita berada di sini di pejabat kita ialah untuk sebagai memberikan perkhidmatan, dan ini kita harap Allah SWT terima sebagai ibadah. Jadi kalau terima, kalau nak terima sebagai ibadah, maka ia haruslah suci dari aspek amalan. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan, saya juga ingin berkongsilah
ya, keputusan daripada mesyuarat pengurusan yang telah kita laksanakan ya semalam ya, daripada pukul 2 petang sehinggalah pukul 7 lebih kurang ya. Jadi di antara keputusan kita ya yang berkaitan dengan pengurusan ya, dan melibatkan mungkin tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali dari aspek tugas kita ya, aspek tugas ini maksudnya terutama yang berkaitan dengan keuangan ya. Kita telah mendapat teguran, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka telah mendapat teguran khas daripada pegawai pengawal. Tapi pegawai pengawal tak tanda tangan surat tu. Yang tanda tangan surat tu ialah setiausaha bahagian keuangan. Teguran khas berkaitan dengan pengurusan keuangan yang tidak mematuhi arahan. Ada dua di sana. Apa yang ditegurnya? Yang pertama, mengeluarkan LO selepas aktiviti. Perkhidmatan telah diterima, lepas tu baru keluar LO-nya. Ini kalau siapa yang mengurus kewangan adalah sesuatu yang menyalahi lah. Ya. Dalam bahasa Inggeris kita sebut a big no, no, N-O. Jadi oleh kerana kita dah buat itu pada tahun 2015, ya, audit itu adalah pada tahun 2015, maka kita telah ditegur, disebut sebagai teguran khas. Yang kedua ialah mengumpulkan apa disebut mengumpulkan pesanan barulah diproses. Maksudnya kalau ada beberapa aktiviti dalam satu minggu tu, dia tunggu sampai akhir minggu barulah dia proses. Sepatutnya apa juga pesanan yang masuk setiap satu tu harus diproses secara berasingan, tapi ini dikumpulkan. Maka akhirnya itu juga menyalahi peraturan kewangan. Jadi pegawai pengawal melalui SUB ya, setiausaha bahagian kewangan telah memberikan kita teguran khas ini, dan dia telah dalam surat itulah membawa maksud jika sekiranya berlaku pada masa akan datang perkara yang sama, maka tindakan akan diambil terhadap pengarah. Yang ini yang tak sedap dengar. Pengarah dan juga pegawai-pegawai yang bertanggungjawab. Tuan-tuan dan puanlah mana yang tanggungjawab. Tapi yang tak sedap tu tu pengarah yang depan dulu tu. Jadi tak apalah, sebenarnya bukan nak suruh jaga nama pengarah, tapi jagalah nama tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan jaga nama masing-masing, insya-Allah saya pun terjaga jugalah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita harus bekerjasamalah. Ya. Kita dalam organisasi yang sama, maka apa juga perlakuan ahli di mana-mana saja dalam organisasi ini akan menyebabkan yang lain pun rasa sakit kalau sesuatu perbuatan itu menyakitkan. Kalau sesuatu perbuatan itu menyenangkan, maka yang lain pun akan jadi senang. Jadi konsep organisasi itu tuan-tuan puan kena fahamilah. Jadi telah disebut tadi, kita nak bekerja secara pasukan dan kita hindarkan daripada apa juga fitnah, ya, muslihat dan sebagainya. Jadi sebab itu kita sentiasa mendoakan agar urusan kita ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi saya haraplah dengan apa perkongsian surat daripada pegawai pengawal iaitu KSU tentang teguran khas kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, saya harap tuan-tuan dan puan akan dapat bersamalah memastikan urusan pada masa akan datang, terutama yang berkaitan dengan kewangan, kita ikut dan laksanakan mengikut peraturan yang sedia ada yang berkuat kuasa. Selain daripada itu, hasil daripada jawatankuasa mesyuarat jawatankuasa PAK, pengurusan akaun dan juga aset, juga telah membuat keputusan tentang cadangan daripada Ketua Audit Negara. Cadangannya ialah sekolah-sekolah yang telah dilawat oleh audit negara pada tahun lepas yang berkaitan dengan perkhidmatan PKK, perkhidmatan kawalan keselamatan, satu jawatankuasa siasatan akan ditubuhkan. Dan jawatankuasa siasatan ini akan dipengerusikan oleh
pengarah negeri yang berjiran dengan kita. Ya, maksudnya berapa, ada 5 buah negeri, ada berapa buah sekolah yang telah dilihat di Melaka ini, maka jatuh kuasa siasatan ini akan pergi ke sekolah yang telah diaudit itu dan akan menyiasat tentang apa yang berlaku, dan kalau masih lagi tidak akur, maka tindakan sama ada tindakan punitif akan dilaksanakan ataupun tindakan korektif. Jadi maksudnya kerja yang berkaitan dengan kewangan, tuan-tuan dan puan, kita kena sama-samalah fahami. Kalau kita tak pasti, kita tanyalah pegawai-pegawai atasan kita, insyaAllah. Selain daripada itu juga, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan tentang peristiwa semalam. Semalam saya telah berada di Putrajaya kerana di sana telah berlakunya pelancaran Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, dikata laporan setengah, laporan akhir gelombang satu lah, laporan akhir gelombang satu yang telah hadir bersama semua apa dipanggil peringkat pengusaha atasan Kementerian Pendidikan Malaysia, daripada menteri, kedua-dua timbalan menteri, KSU bagi Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga KPPM dan bersama dengan TKPPM, semua ketua-ketua bahagian. Jadi apa yang berlaku di sana ialah kita telah diminta untuk memaparkan kejayaan ataupun kita kata pencapaian lah masing-masing di peringkat negeri masing-masing. Jadi kita ada berapa poster ikut negeri lah, berapa? 13. Termasuk wilayah persekutuan dan sebagainya. Jadi setiap poster itu berdirilah tercegat di situ pengarah-pengarah negeri. Jadi bila menteri datang, maka setiap orang mesti menerangkan tentang apa yang telah direncanakan dan apakah pencapaiannya. Jadi bila sampai ke poster negeri Melaka, maka saya pun terangkanlah hasil daripada perbincangan dan kita punya perancangan strategik bersama. Iaitu saya terangkan dalam usaha kita untuk mendukung Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kita telah membuat perancangan strategik bersama dalam mesyuarat pegawai kanan dan juga mesyuarat pengurusan di jabatan di peringkat tertinggi. Kita telah merencanakan jadi untuk menyelesaikan ada banyak masalah dan meningkatkan sistem penyampaian kita di Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, maka kita telah membuat satu perancangan strategik iaitu menggunakan satu platform yang dipanggil sebagai EP Marvelous tu. Jadi maksudnya tuan-tuan puan kalau perhatikan, tak kira guru ataupun AKP, sekarang ni semua dah bergerak ke arah e-pembelajaran. Jadi kalau sektor awam, penyewa awam termasuklah AKP, tuan-tuan puan boleh mengikuti kursus secara dalam talian kalau di sektor awam melalui EPSA lah, e-pembelajaran sektor awam. Jadi tuan-tuan puan di jabatan, insyaAllah alhamdulillah untuk tahun lepas pencapaiannya baik. Semua orang telah memenuhi dipanggil prestasi 7 hari berkhusus, malah ada yang lebih. Jadi saya tak risau, tetapi di sekolah-sekolah maka kita kena bantu mereka lah, terutama AKP yang berada di sekolah. Begitu juga guru-guru. Jadi di antara cara untuk kita meningkatkan kecekapan kita melaksanakan salah satu daripada KPI, walaupun tahun ini tidak dijadikan sebagai KPI, tetapi latihan 7 hari berkhusus itu masih ada lagi. Mesti kita laksanakan sedaya upaya kita. Jadi dengan adanya EP Marvelous ini, saya kata pada Menteri, YB Menteri, inilah di antara strategi kita. Jadi alhamdulillah negeri Melaka ni dia punya pencapaian internet taklah mencabar sangat kalau kita nak banding seperti Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita boleh laksanakan walaupun ada cabaran-cabaran itu. Selain daripada itu, kita juga telah berdialog. Berdialog dan kemudian di sebelah petangnya, setiap bahagian yang telah menjadi pemegang bagi petunjuk prestasi, KPI Menteri telah membuat persembahan masing-masing. Dan apa juga isu telah dibincangkan. Jadi saya mohonlah selepas ini nanti insyaAllah
dari segi aspek pengurusan, kita kena sediakan data yang berkaitan dengan pencapaian KPI bagi Menteri Pelajaran yang berkaitan dengan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Ingatlah, ya, kerana daripada niat ini, tuan-tuan dan puan, dia adalah satu penggerak, satu motivasi yang besar dan insyaAllah boleh mengubah diri kita. Jadi tuan-tuan puan, apa juga bermula dengan niat. Kalau tuan-tuan puan pasang dalam diri, dalam niat kita, aku nak kaya, kan? Maka dia akan bergerak ke arah itulah. Dan Iblis sebut pasal kaya ni, kena hati-hati pula. Kalau nak kaya mesti ada ilmu. Kalau tak, nanti kan kaya tapi tak ada ilmu, akhirnya buat perkara-perkara yang tak betul. Jadi nak, mungkin nak kongsi dengan tuan-tuan puan, sekarang ni ada macam-macam skema, tapi dia sebut sebagai skema Pak Mantelo versi moden lah. Dan seorang guru kita telah ditangkap oleh polis untuk bantu siasatan terhadap satu skema Pak Mantelo zaman moden. Nah, ini zaman moden ni maksudnya guna internet lah. Dan kita pun melalui akhbar, kita baca bahawa ada satu skema dipanggil Highway Group ke apa? Highway Group. Dan Highway Group ni salah seorang dia punya pengasasnya yang ada duit 5 juta ialah seorang guru juga. Wah, ini guru yang famous atas sebab yang tak betul. Ya, ini dalam siasatan polis. Dia ada dalam akaun dia 5 juta. Dia seorang guru. Jadi dia telah terlibat dalam program itulah Highway Group ni. Dan ada seorang lagi dari Melaka yang dikendaki oleh polis, tapi saya tak tahu sama ada dia dalam pendidikan atau tidak. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang kita harap ialah tuan-tuan dan puan, kita kena sama bantu antara sesama lain. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan tengok saya tak lalih satu pagi datang ke jabatan dengan sebuah kereta Ferrari, kan? Ya. Lamborghini ke? Bukan Ferrari Rocher, yang itu boleh beli. Ferrari Rocher. Ya. Tak, ini Ferrari tu yang simbol apa, kuda terbang tu kan? Kuda melompat tu. Saya datang parking kat situ. Maka tuan-tuan puan ada hak nak tanyalah. Ya, tanyalah. Kemungkinan besar saya mendapat itu dengan cara yang tak betul. Kalau saya bawa lah Ferrari macam tu lah, ya. Jadi begitu juga rakan-rakan kita. Ya, kalau selama ni dia nampak macam kita juga kan, hari-hari makan nasi lemak yang dimasak sendiri kan. Alhamdulillah ada keberkatan tu. Tak alih-alih. Wah, apa? Tak tahulah. Makanan yang hebat yang orang lain tak pernah makan. Yang mahal lah kira. Kaviar. Hari-hari pula tu bawa kaviar. Wah, ini dah pelik dah gaya hidup. Maka kita kena bantu dia. Ya, kita tanyalah dia. Kan? Bukan maksudnya kita menyebuk tak. Mungkin inilah cara kita nak membantu dia. Ya? Mungkin dia telah masuk satu skema yang boleh memberikan dia kata pendapatan yang lumayan. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam dunia ni tak ada pendapatan yang lumayan kecuali dengan kerja dan usaha yang penuh dengan jerih, letih dan sebagainya. Ya. Jadi itu dia punya apa dipanggil rasmi. Ya. Maka maksudnya tuan-tuan dan puan, kita kena bantu dalam organisasi, melihat kalau apa-apa yang pelik di kalangan kita, maka kita kena bantu. Sama ada tanya pada yang terlibat ataupun kita beritahu pada kita punya pegawai atasan. Ya, kerana perkara-perkara ini insyaAllah kalau kita boleh kesan daripada awal, kita boleh bantu. Mungkin ada orang dia seronok. Ya, bagi 1,000 hari ini, esok dapat dividen 200. Lepas tu hari yang ketiga dapat 300. Hari yang keempat dapat 500. Siapa yang tak suka kan macam tu? Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Inggeris dia kata too good to be true. Maksudnya terlalu best sangat sampai tak boleh percaya sebenarnya. Kerana perkara-perkara macam tu tak adalah sistem pelaburan yang terhebat macam tu. Yang kita ada yang paling betul
Yang hebat cuma ASN, ASB saja. Ya, berapa peratus? 12%. Ya, ataupun kita masuk koperasi. Ya. Jadi tuan-tuan puan, kita kena sama-samalah ya menjadi dipanggil pembimbing ya dalam organisasi kita yang kita sayangi ini, di mana kita mencari nafkah ya, supaya insya-Allah semua warganya adalah kita kata selamat daripada pelbagai ancaman. Selain daripada itu, YB Menteri juga telah berpesan. Ini satu lagi. Perangai yang pelik-pelik ni. Tak leh-leh datang sekolah pakai ataupun datang ke tempat kerja. Kalau sebelum ni macam biasa je, kalau saya lah contoh. Tak leh-leh datang dengan serban putih, dengan janggut lebih panjang. Ni janggut saya ada sikit lah tapi. Nak ikut sunnah. Tapi taklah panjang sangat. Lepas tu bawa lah apa, rifle ke kan. Maka itu macam pelik kan. Maka laporkanlah. Sebab di Malaysia dah ada seorang pengetua ditangkap kerana terlibat dengan bukan ditangkap, telah meninggal dunia di Syria, Aleppo. Seorang pengetua sekolah agama di Kedah telah mati meninggal dunia di Aleppo kerana terlibat dengan perjuangan di sana. Jadi tuan-tuan dan puan, kita bantulah rakan-rakan kita kalau lain macam je bunyinya Tuan-tuan faham Di antara cara IS ataupun Daesh hendak mempengaruhi terutama generasi muda ataupun siapa-siapa sajalah, mereka di antara caranya ialah kalau nak tebus dosa yang anda dah buat kan sebelum ini, dia macam-macam maksiat dia dah buat minum arak lah, berjudi dengan perempuan dan sebagainya. Kalau nak tebus dosa senang je, pergi berjuang ke Iraq. Jadi kalau ada kita yang percaya macam tu, maka tu yang dia pergi tu. Sebab dia kata kalau mati syahid insyaAllah tak ada hal, semua boleh lepas. Maka sebenarnya ini adalah ajaran yang tak betul. Kalau dosa dengan Allah, kita boleh mohon Allah ampunkan. Tapi kalau dosa dengan manusia, kita kena minta ampun daripada manusia. Jadi inilah pesanan daripada YB Menteri. Dan Alhamdulillah, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan warga Jabatan Pendidikan Melaka kerana sehingga kini saya boleh kira saya mendapat sokongan yang padu daripada tuan-tuan puan. Sama-samalah kita teruskan usaha kita untuk memetabatkan pendidikan. Tuan-tuan dan puan, salah satu lagi keputusan kita telah buat dalam mesyuarat pengurusan kita yang saya harap tuan-tuan puan fahamlah dan kita dapat sokong, iaitu insya-Allah pada tahun hadapan kita telah minta SPI mungkin di bawah SPI mengeluarkan surat arahan kepada semua sekolah, kita nak buat satu program. Program ini ialah program yang kita kata ialah saya beri nama teruslah. Program dia ialah program solat duha / qada subuh. Tuan-tuan puan, kita tahu ramai orang yang dah buat kajian. Dia kata apa? Lebih daripada 80% para pelajar kita yang pergi ke sekolah tak solat subuh. Hari itu saya silap. Saya pergi ke sekolah menengah kebangsaan Air Molek, saya tanya, berapa ramai yang tak tahu baca Quran? Tak ada seorang pula yang angkat. Silap soalan. Kalau agaknya cikgu di sekolah tanya, berapa ramai murid hari ini yang tak solat subuh? Agaknya angkat tangan tak? Okeylah, mungkin sekolah rendah dia angkat. Orang Kelantan kata dia jenis juruh. Orang Kelantan juruh. Juruh ni maksudnya budak kan, dia benar. Tak solat cikgu. Jadi tak apa. Apa tanggungjawab kita sekarang? Sebagai pendidik, sebagai pengetua guru besar di jabatan. Maka saya fikirlah, kita sama-samalah dalam perbincangan kita di mesyuarat pengurusan, kita hendak melaksanakan tanggungjawab kita. Iaitu dengan memberi ruang kepada pelajar kita melaksanakan tanggungjawab dia melaksanakan solat subuh itu. Dah lambat pun tak apa.
Mungkin sekali dua dia lambat, tapi insyaAllah kalau satu tahun kita beri peluang, mudah-mudahan dia akan jadi satu amalan. Jadi apa yang kita nak buat untuk tahun hadapan, bagi semua sekolah, pendidikan Islam akan dijadualkan pada waktu pertama. Kalau ada 5 orang ustaz di sebuah sekolah, maka 5-5 ustaz ni akan ambil kelas, 5 kelas di waktu pagi, waktu pertama. Dan 5 kelas ini ya akan diberi masa 10 minit untuk pergi ke surau, dan di surau sana diberikan arahan, siapa pelajar yang dah solat subuh, sila solat duha 2 rakaat saja, cukup 2 rakaat. Tetapi siapa pelajar yang belum solat subuh, sila solat subuh qada sekarang. Jadi dengan cara itu kita menghormatilah pelajar. Ya, kita tak payah tanya dia solat ke tidak, dan kita tak nak bezakan antara yang solat subuh dengan solat duha. Jangan minta dia buat 4. Nanti kalau dia buat 4, dia tahu, "Wah, oh, ini 4 solat duha." Ya. Yang 2 engkau buat 2 je ni. Ha, ini solat subuh lah ni. Pagi tadi tak solat subuh kan? Dia buat qada. Jadi kita menghormatilah pelajar kita. Ya, maka semua orang akan pergi ke surau dan akan solat 2 rakaat, ya, tapi bergantung pada niat masing-masing. Jadi kita haraplah sekurang-kurangnya ya dengan kita melaksanakan program ini, ya, program solat duha / apa ni qada subuh, mudah-mudahanlah kita harap ya ada kesan terhadap pelajar kita dan juga terhadap sekolah-sekolah kita. Tuan-tuan dan puan, solat ini ialah tiang agama. Orang yang meninggalkan solat tanpa apa sebab dan dia mengetahui dia tidak laksanakan solat, dia punya hukum ni sebenarnya berat. Ulama kata kafir. Jadi tuan-tuan puan, ini adalah satu perkara yang sangat serius. Dan saya rasalah yang lebih penting ni adalah kesannya. Saya dapat maklumat, ya, kita dapat berita, semenjak tahun 2015 masa saya masuk saja, macam-macam perlakuan anak-anak kita di sekolah itu. Ya. Pelajar dari umur 9 tahun, ya, dah jam 4, selalu dengan adanya tak tahulah video ke gadget ke apa ke, melihat gambar-gambar lucah. Umur 12 tahun dah mula melaksanakan atau melakukan hubungan jenis dengan rakan-rakan. Dan akhir sekali, dia dah umur 13 tahun, dia masih lagi melaksanakan perkara yang itu. Bukan setakat dengan seorang kawan dia, dengan 2 orang, dengan 9 orang rakan-rakan dia. Daripada sekolah-sekolah yang berlainan pula tu, tu menggunakan teknologi moden lah tu, guna WeChat. Ya, ajak kawan-kawan pergi naik motor, pusing-pusing keliling Melaka, enjoy-enjoy, lepas tu pergi kat rumah, ha, dia adakan, dia panggil dalam bahasa Inggeris, sexual orgy. Saya ingat saya tak payah terangkan lah apa maksud sexual orgy tu. Ya, seorang perempuan dengan beberapa orang lelaki. Bayangkan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tak boleh kawal ibu apa. Ya, tapi bila pelajar tu masuk ke sekolah, maka itu dah jadi tanggungjawab kita. Maka insyaAllah kita boleh bantu ke arah itu. Jadi saya haraplah tuan-tuan dan puan, ya, ingatkanlah pada diri kita sendiri, ya, solat itu adalah tiang agama. Dan insyaAllah bagi pelajar yang bukan Islam, ya, kita ada kelas moral. Ya. Maka dalam kelas moral itulah kita menyampaikan apa juga prinsip-prinsip kehidupan, nilai-nilai murni supaya dapat diamalkan. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah saya harap datang tahun 2017 kita akan laksanakan program ini. Dan saya telah berbisik dengan apa tu ketua apa pengarah bahagian pendidikan Islam, Ustaz Wan, dia kata okey, tak ada masalah, sokong, kita sokong. So okeylah tu. Dan insyaAllah kalau berjaya, dia akan kita kembangkan, kongsilah dengan rakan-rakan daripada negeri-negeri lain. Jadi tuan-tuan, itulah di antara usaha kita. InsyaAllah kita sedar ada masalah, ada cabaran. Jadi kita haraplah kita dalam organisasi yang kita cintai, yang kita sayangi ini, tempat kita mencari rezeki yang halal, mudah-mudahan
kita laksanakan kita laksanakan perkara yang boleh membantu ke arah pembinaan, ya, apa dipanggil keupayaan insan kita, insyaAllah. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita yang tercinta. Marilah kita sama-sama berdiri. Semua dah ada bendera kan? Mari kita berdiri. Bendera saya mana? Jadi saya akan ucapkan merdeka 3 kali. Ucap sekali, angkat bendera. Ucap 2 kali, angkat bendera. Dan 3 kali, angkat bendera. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! 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 Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanggal 31 bulan 8 57. Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka! 57 hari mulia dan merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57, merdeka, merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Tanggal 31 bulan 8 57, hari yang mulia, hari bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka. Mari kita seluruh warga negara ramai-ramai menyambut hari merdeka. Merdeka! 8 57, hari mulia negara ku merdeka. Merdeka! Merdeka! Semangat membara dari puncak ingin ke angkasa.